pameran kali ini, IFEX ini merupakan pameran terbesar di Asia Tenggara, dan alhamdulillah kemarin juga mendapatkan apresiasi bahwa kita sekarang sudah naik 4 bar. Artinya dari tanggapan internasional, pameran kita yang IPEC ini sudah sangat luar biasa. Tetapi kita tentu tidak cepat puas, terus harus melakukan perbaikan-perbaikan di segala lini. Perlu diketahui, pameran kali ini diikuti oleh sekitar 500 peserta pameran. Dan pengunjungnya dari seluruh dunia itu sekitar 12.000 pengunjung. Target penjualan yang direct itu sekitar $300 juta. Adapun target penjualan berikutnya, kita sedang menuju angka $5 miliar per tahun. R&D, riset dan pengembangan, baik untuk sisi teknologinya menurut saya, dan juga desain, dan juga mungkin masalah bahan baku, kombinasinya seperti apa sehingga meningkatkan kualitas furniture kita, baik rotan, kayu, bambu ke depan. Sekolah sejauh ini industri furniture di Indonesia dan seperti apa, Pak? Dan masih yang akan diperbaiki sebenarnya? Sebetulnya masih punya space ya untuk bisa naik mungkin 2, 3, 4 kali. Ya. Space-nya itu ada, tetapi banyak masalah-masalah dasar yang harus kita benahi. Urusan aja, contoh saja masalah bahan baku. Suplai bahan baku dengan harga yang kompetitif, yang selalu ada, ini tadi misalnya kayak keluhan, rotan, bahan baku sekarang sulit, salah satunya. Nah ini enggak, harusnya kita sebagai produsen rotan, termasuk terbesar di dunia, enggak boleh kita kejadian-kejadian seperti itu. Apalagi kalah dengan negara lain, enggak bisa. Kayu, produk-produk kayu, mebel kayu, enggak boleh kita, karena kita juga raw materialnya ada. Ini nanti kita akan bicaralah dengan industri pelaku-pelaku industri permebelan sehingga solusinya lebih konkret. Iya, tadi dialog dengan Pak Jokowi dan saya bangga ya, dan bahwa Pak Jokowi cukup mengerti akan beberapa kendala-kendala di industri furniture, yaitu di mana ada aturan-aturan yang kelihatannya beliau tadi mengatakan bahwa banyak aturan-aturan yang menghambat akan disimpelkan supaya bagaimana kita cukup kompetitif dan bisa berproduksi dan ekspor lebih banyak. Itu terutama misalnya ada SPLK, itu tadinya akan tidak berlaku di hilir, itu akan berlaku cuma di hulu. Dan bahan baku juga tadi Pak Jokowi bilang akan mencoba mengatur dengan secara negara. Jadi kami betul-betul berharap kepada pemerintah untuk membantu yang kami, yang UMKM ini dalam pengembangannya. How about this event compare with another events that you have been visited? Well, I think the most important for a professional is the product and the other professionals that they meet in an event. Okay. And in this case, and for us, it's really good. Maybe other events can be more impressive because of the booth or because of the size, because some are really huge. But we found here what we were looking for, so for us this event is important.